Benar. Banyak yang bully, tapi aku bersyukur. Oh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi guys dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua. Tentunya karena keromantisan mereka berdua sukses bikin para fan Leslar baper abis. Ya, kabar terupdate di pagi hari ini yang mana mereka beberapa jam yang lalu, sejaman yang lalu masih ada di lokasi syuting. Namun yang akan kita bicarakan hari ini keromantisan mereka ya, dan juga tentang acara baru yang tentunya kalian udah nunggu-nunggu. Nyatanya beberapa waktu lalu mereka menemui Ibu Sewi, sang direktur ya produksi pihak Indosiar dan SCTV. Itu saja, ternyata ada cara baru yaitu intimate concert yang mempersembahkan Lesti dan Bilar. Kapan itu guys? Itu terungkap dari Winnie Rosalina, sang manajer kreatif, yang menyebutkan akan ada intimate concert Lesti Bilar, yakni hasil pertemuannya dengan Ibunda Siwi tentunya guys beberapa waktu lalu itu. Dalam unggahan dari Winnie Rosalina tersebut, intimate concert itu akan dihadiri, akan langsung dimeriahkan oleh Lesti dan Bilar, special perform pertama kali guys. Mulai dari kapan? Dari tanggal 21 esok lusa Januari 2021, yakni jam 20. Setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, tiap episode bintang tamunya ganti. Episode perdana bersama Lesti Kejora dan Rizky Billar. Wow, wow, wow. Pasti keren kan guys? Detik berganti, hari tak terasa, waktu bergulir. Kapankah hari itu tiba? Intimate concert Lesti Bilar yakni pada tanggal 21 Januari 2021 tepatnya jam 20.00 waktu Indonesia bagian barat, waktu Indosiar tentunya. Ya. Lalu siapa saja hostnya? Hostnya yaitu ada Gilang Dirga, Pratama Mario, dan Narendra Pawaka, ya host-host kondang, host-host yang tentunya sudah dikontrak oleh pihak Indosiar. Tentu saja hal ini menjadikan hari-hari couple cute kita ya akan pasti semakin seru guys. Tak hanya mini series mereka yang kemarin udah tayang perdana, dan setiap hari akan selalu tayang. Pokoknya Indosiar Leslar lover, fan Leslar garis keras tentunya. Nonton ya. Kalau mau komen silakan, tapi nggak usah ngetek aku. Biasakan baca caption, jangan nanya yang udah ada, jangan nanya yang gak ada di caption juga, karena itu nyebelin. Yang nyebelin harus diblok daripada ngerusak mood. Wow, 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 wow. Kata Winnie, sang manajer kreatif Indosiar dan SCTV. Dengan ini jelas kalian harus menunggu dan selalu stay tune pada tanggal 21 esok lusa, tepatnya jam 20.00 waktu Indosiar. Ya, hal itu nyatanya udah dipersiapkan Ibu Siwi untuk mengangkat popularitas, dan dia pinter banget bahwa Leslar memang garis keras, dan juga tentunya ya akan semakin membuat kita semua pingin melihat keseruan, kekompakan pasangan couple cute kita yang tiap hari tentunya penuh surprise, penuh kejutan, penuh romansa, romantis tentunya guys. Bagaimana, kan setuju kan? Ya,
Siapa yang gak setuju bahwa pasangan couple cute kita ini Lesti dan Bilar adalah pasangan terupdate, pasangan tercouple, pasangan tersesuit untuk saat ini? Belum ada tanding sih rupanya karena mereka diam-diam menghanyutkan. Iya, secara diam-diam gak apa-apa, nyatanya penuh sensasi. Ya, cincin sudah melingkar di jari, dan apalagi di mini series ini, tentu hal tersebut juga diangkat dari kisah nyata Lesti dan Bilar yang awalnya bertemu tak sengaja dipertemukan oleh salah satu acara di Indosiar yang akhirnya membuat mereka akhirnya jatuh cinta secara tak sengaja. Tapi itulah yang namanya keindahan settingan yang maha kuasa. Awalnya nolak-nolak untuk bertemu, awalnya gak mau, tapi nyatanya takdir Tuhan mempertemukan mereka sehingga indah rasanya, terasa seakan natural banget, seakan-akan berjalan apa adanya. Dan yang paling menarik, mereka gak sering ngepost hubungan mereka berdua, guys, di medianya. Jarang-jarang lah, gak saban hari, sehingga nuansa kisah cinta mereka terasa begitu semakin memikat dan membuat kita penasaran karena gak selalu dikontenin. Apalagi saat kasih cincin, gak pernah Bilar ngasih cincin lalu dikontenin. Wow, jadi hal tersebut menepis anggapan yang menganggap bahwa mereka selama ini hanya settingan mereka. Now, tertepis semuanya. Seandainya Rizky Bilar itu hanya settingan belaka dengan Lesti, wah, ngasih cincin itu pasti tuh udah dikontenin. Keluarga main kesana kemarin tuh, ya udah dikontenin. Wow, pokoknya banyak, guys. Bukan hanya itu, ngasih hadiah, sepatu couple dan semuanya pasti udah dikontenin, guys. Jarang-jarang kan mereka ngontenin hal yang bersifat privasi milik mereka, sehingga hubungan mereka selalu menarik dan selalu membuat penasaran untuk diikuti keseruannya tentunya. Apalagi mini seriesnya udah tayang yang perdana. Tentu kalian harus menunggu mini series berikutnya yang akan tayang setiap hari pada jam 18.30 tentunya. Cuma bagi kalian yang ingin kabar terbaru terupdate mengenai seputar di manakah dan apakah acara mereka, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini, guys. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang sudah dekat tinggal menghitung hari menuju hari bahagia itu kian nyata, kian kalian dapatkan update terbarunya dari kita tentunya, guys. Ya, jangan lupa untuk selalu juga memberikan komentar bagaimana sih menurut kalian hubungan Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan ada di konser Intimate konser yang dipersembahkan khusus oleh pihak Indosiar. Mereka adalah tamu undangan pertama, spesial banget bukan, guys, ya, pada tanggal 21 jam 20 waktu Indonesia bagian barat besok lusa. Jadi jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dan stay tune juga di televisi ya, Fan Leslar Mania ini tentunya. Dan jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru terupdate tentang mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.